loh. Pasti Alif sama teman-temannya sengaja tuh pengen ngeledek aku. Pasti si Alif pengen mamerin kembang apinya. Aku juga bisa pamerin kok. Aku yakin pasti si Alif gak punya baju lebaran. Ini gara-gara petasan kemarin, bajuku jadi hancur semua. Mami! Duh, banyak juga nih kue-kuenya. Ijah! Iyanya, cepat ambilin toples kesel-kesel di dapur buat nempatin kue-kue ini. Saya kan orang kaya, jadi saya mau malerin kue-kue ini keluarga saya. Iyanya, beres. Hampir aja nih toples kesayangannya pecah, ya ampun. Bini be! Bibi gimana sih? Jalan gak lihat-lihat. Ijah! Ya ampun, toplesku! Ijah, kamu coba banget sih. Kamu kan tahu ini toples kesayangan saya. Iyanya, saya minta maaf. Ini tadi Ijah kaget dengar suaranya. Dia narik ini banget, jadi kelepas di toplesku. Mami ketakutan, lihat toples Mami pecah. Tapi Mami gak peduli sama Arai. Arai gak punya baju baru untuk lebaran besok. Iya kan, Bi? Lihat aja, Mi. Teman-teman Arai sampai ngejek Arai terus. Arai, emangnya siapa yang udah berani ngeledekin kamu? Pokoknya gak akan Mami biarin orang-orang ngeledekin kamu. Mami mau kemana? Mami! Ayo, Bi, buruan. Ini apa sih? Kita mau kemana? Buru-buru amat. Pi, pokoknya Mami nggak mau anak Mami diledekin sama orang-orang kampung di sini. Pokoknya Arai harus punya baju baru buat lebaran nanti, Pi. Oh, Mi, ini kan semua gara-gara Arai. Arai sendiri yang ngebakar baju-baju barunya itu. Rai, kamu gimana sih? Udahlah, Mi. Biarin aja Arai itu pakai baju lebarannya yang lama. Papi, ini gimana sih? Kita ini orang terkait kampung ini. Masa anak kita pakai baju lama buat lebaran nanti? Papi gak usah berisik deh. Ayo sekarang kita pakai baju. Ayo. Iya. Kamu lagi cengeng banget sih. Hah, itu pantut. Oh iya. Sepertinya mau pergi, Ustaz. Iya. Ayo. Assalamualaikum, Pantun. Malam, Pantun. Ada apa, Pak? Begini, Pantun. Kami semua datang ke sini ingin memberitahukan kepada Pantun bahwa kita akan memberikan zakat kepada yang berhak sebelum sholat Id besok pagi. Iya, Pak. Kami tinggal menunggu zakat dari keluarga Bapak. Ope, cepetan dong. Ntar toko bajunya tutup. Ayo dong, Pi. Iya, sabar ya. Pak, ya, nanti saya akan antar sendiri zakat saya ke masjid. Tapi sekarang ini saya ada urusan mendadak mau belikan bajuan buat anak saya. Saya pergi dulu ya, Pak. Ya. Udah, Yopi. Cepetan. Permisi. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, bagi Pak Anton, pergi ke toko baju lebih penting daripada harus bayar zakat lebih dulu. Walah, Pak Anton. Diajak berbuat baik kok. Ini kok macet banget sih? Orang-orang pada ngapain sih ini? Ya, kalau gini sih toko bajunya keburu tutup. Are jadi nggak punya baju lebaran. Rai,
Kamu itu bisa diam nggak sih? Kamu itu kayak bayi banget sih, ngerengek mulu kerjaannya. Kalau kamu sama Mami udah nggak sabar, kalian berdua turun dari mobil, naik ojek ke sana biar cepet. Naik ojek? Mami naik ojek, Pi? Ya ampun, Papi ada-ada aja deh. Masa istrinya Pak Anton, orang terkait kampung ini, naik ojek? Papi gimana sih? Malu-maluin aja. Ya udah kalau gitu kalian diem dong berdua. Ngeluh aja jadi orang. Pusing. Dek, mau kemana? Pak, saya pengen beli baju, Pak. Maaf, Dek. Toko bajunya sudah tutup. Besok kembali aja lagi, ya. Iya, tutup. Ya. Besok pasti buka lagi, kok. Ya. Ya ampun, Pi. Itu si Arya pakai nangis segala lagi. Bikin malu aja. Ini semua gara-gara Mami, tau nggak? Malam pakai ke toko baju. Mana malam takbiran lagi. Udah deh, ayo, Pi. Malu ya. Udah ayo, tutup ayo. Juga. Udah tutup. Ayo, besok kita beli. Ayo. Ayo pulang. Yang lain. Gak bisa, udah tutup semua tokonya, Ray. Serah kamu deh. Pulang. Itu malu diatin orang. Kamu ngapain sih nangis-nangis di sini? Ayo. Papi sama Mami lama sih. Ray, kamu bisa diam nggak? Mana sih Pak Anton ini? Sudah hampir jam 10 belum juga datang. Padahal dia kan belum bayar zakat. Pak Ustadz, Pak RT, syukur. Apa nggak sebaiknya zakat ini kita langsung bagikan saja? Soalnya kalau Pak Anton itu memang berniat sudah mau memberi zakat lewat masjid ini, kan harusnya beberapa hari yang lalu sudah dikasihkan ke sini. Benar juga kata Pak Igor, Pak Ustadz. Iya. Saya setuju. Kalau begitu, sekarang juga kita bagikan zakat ini kepada para mustahik. Ya, ayo. Ya. Ayo, kita berangkat sekarang. Ada. Biar saya bantu, biar saya bantu. Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Pak Ustadz, silakan pakai mobil saya saja untuk antar paket zakat ini. Biar lebih cepat, Pak. Oh, iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Ustadz. Pak, ayo sama teman-teman boleh ikut nganterin paket zakat ini enggak? Pak Ustadz, gimana kalau misalnya anak-anak ikut bagiin zakat? Ya, boleh saja. Pembelajaran bagi mereka, biar mereka tahu bagaimana caranya mengeluarkan hak mereka dari tangan kita. Boleh, Nak. Makasih. Mami, mau bantuin bapak-bapak itu? Boleh, tapi jangan sampai ketahuan yang lain ya. Enteng? Wah iya, enteng. Kalau gitu nanti kita bawa yang banyak sekalian ya. Iya. Ayo.